Jadi sahabat Abu Bakar, tadi saya pengen jelaskan, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih ada kekeluargaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita faham. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa nama beliau? Muhammad. Kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Bin Abdul Jadi sahabat Abu Bakar, tadi saya pengen jelaskan, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih ada kekeluargaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita faham. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa nama beliau? Muhammad. Kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Di sini ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali siapanya Rasul? Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Di sini juga ada Sayyidina Utsman bin Af bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ketiga-tiganya keturunan Abdul Manaf. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar agak jauh sedikit. Sayyidina Abu Bakar contohnya, Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amr bin Amr bin Ka'b bin Saad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Rasulullah tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Berarti jumpanya antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di Ka'ab. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufail bin Abdul Uzza Ibn Abdullah Abdul Uzza Ibn Riyah bin Abdullah Ibn Qurb Ibn Razah bin Adi bin Ka'ab. Jadi mereka ini satu keluarga, semuanya Khulafaur Rasyidin ini keturunan Ka'ab. Khulafaur Rasyidin keturunan Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ini Fihir orang yang pertama kali digelari Quraisy. Artinya kelima-limanya adalah suku Quraisy.